ada satu lagi yang belum saya buka guys, yang paling terakhir saya unboxing. Apa sih kecil banget guys, ya unyu banget. Apa sih isinya? Ada yang penasaran ya? Yuk kita buka sama-sama. Pasti teman-teman penasaran kan? Hey guys, kembali lagi dengan Mozaik Channel. Jadi, teman-teman, jadi di video kali ini saya mau unboxing barang yang beli di Shopee ya. Jadi ini dikirim dari JNT dan dibayar melalui transfer ya. Jadi kita buka dulu atau unboxing dulu nih, apa sih isinya. Jadi ini tuh dari Palembang ya guys ya. Jadi ini dari Palembang barangnya. Ya, jadi ini kita lewat JNT. Di sini tuh ya ke Tanjung Kapal Kabupaten Bengkalis ya. Ya ke alamat tempat saya. Oke, sekarang kita unboxing dulu. Ini kita pakai gunting aja guys ya, biar cepet. Ini ya guys. Wow. Ya. Jadi ini dia. Foto apa ini guys? Ini adalah siwak. Ya, ini dia. Siwak atau gosok gigi ya, yang sesuai sunnah Nabi atau Rasulullah. Ini dia. Ya, siapa yang pernah pakai siwak? Jadi yang belum pernah pakai, ayo coba dipakai siwak daripada pakai gosok gigi terus ya. Coba dipakai siwaknya. Siwak. Ya. Kemudian ini apa lagi nih ya? Kita buka satu-satu ya, guys. Ini guys, jadi ini apa ini guys? Mau tahu? Ini itu isinya buntelan ajaib. Jadi ini isinya itu adalah cara ini tasbih digital guys, itu ya. Jadi ada banyak warna di sini, ada pink, coklat, ada hitam, kemudian ada apa lagi nih? Ada warna putih, banyak banget guys. Ini namanya tasbih digital. Jadi kita mudah dalam berzikir. Ini saya ada contoh yang udah terbuka atau udah dibuka ya guys. Jadi ini cara ngidupinnya ya. Jadi ini cara memakainya tuh gampang banget guys ya. Jadi seperti ini warna hijau ya, warna kesukaan banget. Jadi tinggal dipencet aja. Jadi ini kan ada angkanya tuh ya. Jadi nanti dia bertambah tuh. Misalnya astagfirullah atau subhanallah. Ya seperti itu guys cara memakainya. Jadi nanti di sini ada angkanya tertera sendiri ya. Jumlahnya berapa kali, sampai ribuan, sampai ratusan, itu ratusan ribuan, banyak banget ya. Nah, jadi tidak perlu pakai tasbih, udah ada tasbih digital. Ya ini banyak banget tuh nampak ya. Warnanya juga banyak, harganya juga murah-meriah ya, nggak terlalu mahal ya. Nah itu ya, isinya itu tasbih dan siwak ya. Jadi bagi teman-teman yang mau nyobain siwak juga boleh nih ya. Nah, atau pesen ke saya juga boleh ya. Ini murah-meriah. Nah, jadi kalau siwak ini harganya itu satunya 10.000. Dan kalau ini juga sama, ini tasbih digital juga harganya 10.000 ya, murah-meriah. Jadi bagi teman-teman yang mau pesen itu boleh juga pesen ke saya langsung ya. Ya ada siwak, ada tasbih. Oke guys, nah selanjutnya ini ya, yang kecil ini unik banget. Kita buka dulu nih yang kecil nih, apa isinya? Itu dia ya. Nah ini adalah parfum guys. Jadi ini parfum harum banget.
harum banget ya guys. Selain itu juga tanpa alkohol ya, ini halal ya. Itu dia parfum apa ya guys, ya jadi ini Diana Yusuf Haddad ya. Jadi ini sangat sangat harum, tahan lama dan juga halal banget guys ya. Ini bagus banget. Ini apalagi ini parfum juga guys ya, kecil. Ini juga murah meriah guys, cuma 20.000 aja. Ini apa sih? Ini adalah ada wow. Apa ini guys? Seperti mutiara guys. Seperti pasir juga tuh nampaknya. Coba dari dekat. Mau tahu ini apa guys? Jadi ini adalah garam Himalaya. Ya, ini warnanya itu merah ya, seperti pasir warna merah gitu ya. Ini garamnya sudah garam halus. Ya, seperti gula pasir ada juga, seperti pasir benar-benar pasir ada juga. Jadi ini tuh fungsinya banyak banget, guys. Ya, bisa untuk masak, ada juga bisa untuk kesehatan pastinya. Ya, ini jauh juga nih dari Palembang ya. Nah, tuh. Nah, jadi guys, jadi segini tuh harganya cuma 10.000, guys. Ayo guys, ya siapa yang mau cobain atau mau mencoba ini garam Himalayanya juga bisa dipesen ya guys. Tuh ya, seperti pasir tapi dia banyak manfaatnya ya. Itu guys, tahu nggak yang misalnya orang buat apa namanya tuh waktu tuh ya, biasanya inilah pasti seperti ini dia jalan. Ya. Seperti film-film itu guys ya, jadi seperti ini betul. Ini namanya garam Himalaya. Ih, jauh banget guys, mantap kan? Ya, jadi oke guys, jadi ini ada satu lagi yang belum saya buka guys, yang paling terakhir saya unboxing. Apa sih, kecil banget guys, ya unyu banget. Apa sih isinya? Ada yang penasaran ya? Yuk kita buka sama-sama. Pasti teman-teman penasaran kan? Biar saya buka dulu lemnya. Ya, jadi ini saya buka dulu guys ya, kita buka sama-sama. Jadi dia dilapisin sama plastik ini juga ya, biar nggak rusak. Ini nih. Ya, jadi kita buka tempat ini. Tara, ini dia guys ya. Kecil-kecil banget, imut-imut. Kita buka dulu dari isinya siapa. Terus, jadi ini adalah pin atau bros jilbab untuk bentuk terompah Rasulullah ya guys. Jadi di sini tuh macam-macam gambarnya. Di sini gambar masjid, yang ini gambar bintang-bintang yang hitam, dan ini tuh sama gambar bintang-bintang ini ya. Jadi ini banyak banget fungsinya guys ya. Jadi kata teman-teman tuh, biar saya bacain ya, saya nggak apa juga ini banyak fungsinya. Nah, jadi fadilah dari gambar terompah atau sandal Rasulullah ini yang saya pegang sekarang ini ya, ini. Adapun fadilah dari mitsalunna lisyarif atau gambar sandal Nabi ini sudah diterangkan oleh Imam Kisolani dan Imam Mukori ya. Itu. Jadi yang pertama itu, barang siapa yang menyimpan gambar sandal Nabi ini atau menyimpan gambar sandal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam rumahnya atau tempat dengan niat supaya mendapatkan berkah, maka tempat orang tersebut diliputi keselamatan dari orang-orang yang bermaksud buruk atau jahat, pencuri, perampok, orang yang hasud, setan yang menyesatkan, selamat dari penyakit ain dan sihir, artinya santet dan teluh ya. Jadi intinya barang siapa yang memakai ini, insya Allah akan dijauhkan dari segala mara bahaya. Yang kedua, ketika ada perempuan yang kesulitan dalam melahirkan bayi atau proses persalinannya, apabila si perempuan tersebut menggenggam gambar ini di tangan kanannya, maka akan diberi kemudahan dalam proses persalinannya dengan izin Allah Subhanahu wa taala ya. Insyaallah ya guys ya, ini akan mempermudah dalam proses persalinan wanita atau perempuan yang akan melahirkan ya, gambar ini. Kemudian yang ketiga, barang siapa yang mengistiqomahkan membawa gambar sandal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini yang dilipat dan digunakan azimat atau diletakkan di kopiah ya. Ya, kalau bagi pria itu di kopiah, bisa di apa, ini kan ada pinnya nih guys ya. Jadi pin terompah bisa dipasang di kopiah atau songkok atau juga sabuk ya. Maka orang tersebut terkabul maksud atau makhluk ya. Bukan makhluk ya, tapi makhluk. Apa yang terjadi makhluk ya, apa yang menjadi tujuannya akan tercapai insyaallah.
tapi dengan izin Allah yang Maha Agung ya nih. Jadi ini bisa dipakai di kopiah ya bagi pria atau laki-laki, dan bagi perempuan itu bisa dipakai juga di jilbab ya. Ini sangat bagus ya, daripada kita memakai bermewah-mewah ataupun bergambar-gambar warna-warni gitu ya. Jadi ini lebih bagus ya, terompah Nabi Muhammad SAW ya, gambar terompah Nabi. Ini bisa dipasang, ini kan ada pin ya atau peniti ya, bisa dipasang. Saya contohin ya guys, seperti ini. Jadi ini hadapnya terserah kita mau kemana ya. Ini saya pasang ya, karena bergumpungan ini jadi saya jadi nggak nampak. Nah, selanjutnya itu bisa ziarah ke makam Rasulullah dan bisa mimpi bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Jika kita mengistiqomahkan membawa barang ini. Kemudian yang terakhir, jika digunakan untuk perang dalam membela agama Allah, maka akan diberikan kemenangan dan juga tidak sampai melarikan diri dari peperangannya. Jadi ini sangat banyak sekali manfaatnya jika kita istiqomah dalam memakai dan mengenakannya ya, atau membawanya kemana-mana. Ya ini tadi sangat dimudahkan, misalnya perempuan itu bisa dipakai di jilbab dan laki-laki bisa dipakai di kopiah ya. Jadi sangat bermanfaat sekali. Jadi ini harganya itu juga tidak mahal ya, 10.000 aja guys ya. Satu kutu ini cuman banyak manfaatnya ya. Ayo bagi teman-teman yang mau silakan dicoba dan dipesen ya. Kemudian itu tadi ya. Terompah Nabi ya, gambar terompah Nabi, pin terompah Nabi ya, sangat bagus. Memang kecil, ukurannya itu sangat-sangat kecil, tapi insya Allah manfaatnya banyak dan berkah insya Allah ya. Dan ini tadilah unboxing barang-barang yang dipesan di Shopee. Kita dulu ya guys. Ya, jadi ini tadi yang pertama itu kita buka, pertama tadi itu ada apa namanya? Siwak ya, siwak ini satu kotak ini 12 piece ya, atau satu lusin ini banyak guys ya. Ini tadi ya. Ini sangat bagus juga nih siwak ya. Ini itu seperti kayu, tapi bagi teman-teman yang mencoba silakan dipesan juga. Bagus. Nah, yang kedua tadi kita ada unboxing itu ada apa namanya nih? Tasbih digital ya, ini tinggal pencet aja nanti ada keluar huruf di sini, bisa sampai ribuan ya. Berapa tasbih yang kita bacakan. Kemudian ada ini tadi parfum ya, parfum yang sangat bagus, Habibah ya, halal dan juga harum banget ya, bisa dipakai seharian, bagus. Dan ini ada juga parfum yang kemasannya cemel banget guys, ada karungnya ya, karung kecil seperti ini. Kemudian ini bentuknya unik banget guys, kecil ya, tuh. Ini juga harum banget. Kemudian ini tadi tidak lupa juga kita udah unboxing pasir. Kita udah unboxing garam Himalaya ya, yang jauh banyak banget manfaatnya ya, bisa untuk kesehatan. Katanya sih bisa untuk jerawat juga ya, bisa untuk makan, dimasak ya, untuk masak bisa juga. Ini bentuknya juga unik ya, garamnya seperti pasir, halus dan kasar ya, gimana gitu deh gitu ya. Dan yang terakhir tadi ada terompah ya, ada pin terompah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nampak ya guys. Nah itulah tadi barang-barang yang udah saya unboxing, semuanya itu serba 10.000 guys, ini murah banget ya. Sudah dipesen ya dari sekarang kepada saya juga boleh, call me ya, masih dipesen murah meriah. Jadi kita sekalian pesen ya, ini jauh dari Palembang ya. Intinya tuh kalau kita makai barang-barang ya sesuai sunnah Nabi, insya Allah kita akan mendapatkan banyak manfaat dan juga berkah ya, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah guys, terima kasih sudah mengikutin video saya sampai di sini, sampai saya selesai unboxing dan menceritakan ini satu persatu barang-barang yang sudah saya unboxing ya. Terima kasih sekali lagi, jangan lupa di subscribe, like and comment. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.